Di video kali ini kita akan membahas jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan 10 musim 2023-2024. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan 10 Jumat 25 Agustus 2023. Persik Kediri versus PSIS Semarang yang akan diselenggarakan di Stadion Brawijaya Kediri pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, livevideo.com. Sementara di pertandingan lainnya di jam yang sama akan ada pertandingan Madura United versus Bayangkara FC yang akan diselenggarakan di Stadion Ratu Pemalingan Madura pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video.com. Sedangkan di pertandingan selanjutnya akan ada pertandingan Dewa United versus Persija Jakarta yang akan diselenggarakan di Stadion Indomilk Arena Tangerang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video.com. Sementara di pertandingan lainnya di jam yang sama akan ada pertandingan Borneo FC versus Persita Tangerang yang akan diselenggarakan di Stadion Segiri Samarinda pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, livevideo.com. Selanjutnya pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 akan ada pertandingan PSS Sleman versus Persebaya Surabaya yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video.com. Sementara di pertandingan selanjutnya akan ada pertandingan Persib Bandung versus Rans FC yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Minggu 27 Agustus 2023 akan ada pertandingan Bali United versus Barito Putra yang akan diselenggarakan di Stadion Iwayan Dipta Bali pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video.com. Selanjutnya pada hari Senin 28 Agustus 2023 akan ada pertandingan Arema FC versus Persikabo yang akan diselenggarakan di Stadion Iwayan Dipta Bali pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video.com. Sementara di pertandingan selanjutnya akan ada pertandingan PSM Makassar versus Persis Solo yang akan diselenggarakan di Stadion BJ Habibie pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar dan video.com. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Madura United dengan 19 poin. Di posisi kedua ada Barito Putra dengan 17 poin. Di posisi ketiga ada Borneo FC dengan 16 poin. Di posisi keempat ada Rans FC dengan 16 poin. Dan di posisi kelima ada PSS Sleman dengan 15 poin. Sementara di posisi bawah klasemen ada Persikabo dengan 8 poin, Bayangkara FC dengan 4 poin, dan Arema FC dengan 3 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Di posisi pertama ada Gustavo Almeida dengan 9 gol. Di posisi kedua ada Alec Martin dengan 6 gol. Di posisi ketiga ada Ciro Alves dengan 5 gol. Di posisi keempat ada Murilo Mendes dengan 5 gol. Dan di posisi kelima ada Junior Brandao dengan 5 gol.